Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bintang Pertanian. Kegiatan hari ini melakukan penanaman bibit semangka. Penanaman bibit semangka ini tanam dari biji ya. Setelah biji direndam selama 6 jam pakai air hangat, terus ditiriskan pakai lap basah selama 2 hari 2 malam. Ini 2 hari 2 malam udah keluar seperti ini, udah berkecambah, itu tandanya udah siap ditanam. Kalau kemarin nanamnya disemai dulu tapi ditabur, jadi harus di pas mau pindah tanam harus dicabut. Kalau ini saya nyoba tanam dari biji, bijinya dikecambahin dulu. Ini semangka dari Bintang Asia merek Made F1 dari Bintang Asia. Sekarang coba tanam dari biji, mudah-mudahan hasilnya sama seperti tanam disemai dulu. Kalau disemai dulu resikonya sangat besar ya, banyak yang tidak tumbuh, terus dari pindah tanam juga kadang ada yang mati, kadang ada yang hidup. Jadi sekarang nyoba tanam dari biji, setelah biji berkecambah bisa langsung ditanam seperti ini, satu lubang satu, terus diuruk nanti ke sana, terus ke sana lagi. Ini benihnya tanah yang udah dilubangin, terus ditaruh, terus diuruk begitu seterusnya. Jadi nyari cara yang simple. Kalau disemai dulu harus nunggu 7 sampai 8 hari baru pindah tanam. Kadang pindah tanam juga banyak yang mati, banyak yang gak tumbuh. Jadi kalau dari biji udah seperti ini, insya Allah ini pasti tumbuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.